Assalamualaikum teman-teman Sobat Amoh, jumpa lagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan tetap sehat dan senantiasa menjaga kesehatan. Teman-teman Sobat Amoh, kali ini Amoh sedang melakukan takziah ke rumahnya Bapak Kepala Sekolah bersama teman-teman dari sekolah. Yuk kita ikuti perjalanannya. Teman-teman Sobat Amoh, ternyata perjalanannya cukup mengasihkan juga, yaitu takziah ke rumah Bapak Kepala Sekolah di daerah Kecamatan Parung Ponteng, Kabupaten Tasikmalaya. Cukup jauh juga dengan pemandangan yang indah. Sayang sekali di perjalanannya tidak ada kamera. Teman-teman, dalam perjalanan tersebut ada keseruan. Ternyata kecepatan tidak menjamin ketepatan. Akhirnya ada salah seorang teman yang bablas kelewatan ceritanya. Yuk kita ikuti. Balik dari siapa teh? Kunaon? Bukan dari karing akun cenah klewe. Di sini teman-teman terlihat. Bu. Pergi ji bu. Capek tuh ibu-ibu. Kan pelbah jalanan ubuntu, yuk kemana? Kita pak ya masuk ke SD-nya. Terus bingung tadi kita apa? Berarti Asep, kata-kata hari ini bagaimana? Tetap sabar, penuh semangat. Tapi anu tepat mah cepat berarti belum tentu tepat. Kata-kata buaya itu. Nanti. Sip. Buah kadu menyala. Hijau mati hijau. Nah, buat tarik
Bu. Itu Bu. Ayam Bu. Ah, yang agung Bu itu satu bumi, dua bumi Bu. Ya, serangga tengah hiji Bu. Agung terus ke payuna. Pak tinggal agung Pak. Alhamdulillah di rumah Bapak Kepala Sekolah SMP 2 Jatiwaras. Dan hari ini beliau mendapat musibah kehilangan sang ayah. Dan kami warga sekolah SMP. Nah, teman-teman ini Pak Engkos Kosasi. Beliau adalah guru agama di sekolah Jawara. Ayahanda Bapak Kepala tampaknya sedang menjelaskan amin Pak tentang takziah menghibur atau mendoakan keluarga Bapak Kepala untuk tetap tabah bagi yang ditinggalkan. Amin. Amin. Jadi kami datang ke sini dari Aceh dan berdiri di Jawaras. Doanya bagus nih. Takia meninggalnya ayah dari Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 12. Amin. Dan kehadiran kami lebih meningkatkan hubungan erat kekeluargaan di antara sekolah SMP Negeri 12 Jawaras. Amin. Demikian yang bisa dapat sampaikan dan kami merasa nyaman bisa diterima di lokasi ini yang sangat sangat indahnya, sangat luas, sangat indah. Luas sekali. Mudah-mudahan ya teman-teman semuanya, teman-teman SMP Negeri 12 Jatiwaras bisa tergugah dengan adanya kita bisa silaturahmi dengan keluarga besar Bapak. Nah, teman-teman ada apa nih? Ternyata ada kesibukan lain nih di sini nih. Ada apa ya? Kita dekati yuk. Ada apa nih? Catatan Pak Mama nih berkumpul di sekitar pohon kelapa, kita lihat. Apakah ada apa nih di atas? Naik kalapan ada. Oh, teman-teman ternyata ada Pak Ade yang memanjat pohon kelapa, mungkin mengambil kelapa muda nih. Pintar juga Pak Ade, nggak nyangka nih pintar naik kelapa. Kalau Amo sih naik kelapa bisa, cuma turunnya tuh pakai dada jadi baren. Nah, kelapanya sudah mulai ada yang jatuh nih. Pak Ibin, Pak Asep sedang menjaga golnya, jangan sampai kelapa muda yang jatuh ke jalan, nanti membahayakan pengendara yang lewat. Pak Asep dan Pak Ibin sedang bersiap-siap untuk menangkap kelapa. Iya, mana kelapanya. Nah, Pak Henen juga turun menjaga gawang. Nih sudah mulai jatuh. Cikadek Bapak, sakahilap teh. Cikadek, kenawan bedog. Ya bedog nak. Ku kanyut. Ayang lama. Ada lagi yang jatuh. Asep, ayang apa? Asep, Pak Henen. Hei,
pangkos ka kebon cen asa can nempo naik kalapan pada geus percaya moal moal dulur dulu pangkos ge murah gina tangkal kalapan lo 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 haling ubah kiper teh mah ditincak batu roge iya ada yang jatuh lagi tuh ke bawah nah sudah banyak tuh yuk kita ikuti terus. Bisa hanya dadanan teh antel karena tangkal. Babak. Dadanya ping-ping aing mau bae. Ini kena ieu nu babari. Mana pondos teh? Asik. Nah teman-teman sobat Amos sampai di sini dulu, mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi. Sampai di sini dulu, salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah Pak, ambil dulu satu deh, ambil dulu satu. Ah. Mau jual apa, Pak?